Anggrek Menak itu ciptaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian mengambil cerita Babat Menak. Nah, cerita Babat Menak itu intinya itu penyebaran agama Islam. Di situ ada Menak banyak sekali. Ceritanya ada Menak Cina, ada Menak Kanjun, banyak sekali tergantung Jayengrono kemana. Nah, Menak di Jawa ini diciptakan Hamengkubuwono ke-9 dengan Yogyakarta merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kabupaten Pakualaman, daerah istimewa yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Yogyakarta juga mempunyai filosofi dari garis lurus Merapi, Keraton dan Pantai Selatan, di mana garis lurus ini menggambarkan bahwa Gunung Merapi sebagai batas utara Yogyakarta dan pantai selatan sebagai batas selatan, dan sehingga keraton sebagai poros atau pengaturnya. Yogyakarta mempunyai beberapa hal sakral yang sudah dipercaya semenjak keraton berdiri dan di bawah kuasa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Salah satu hal sakral dan juga merupakan ciri khas Yogyakarta yaitu tariannya. Tari Golek Menak menjadi salah satu tari keraton Yogyakarta yang kini telah berkembang hingga saat ini. Sebuah tradisi keraton Yogyakarta. Jadi tari Golek Menak itu diambil dari Saraswana yang menceritakan tentang peperangan antara dua dewi, yang satu dewi dari Jawa, kemudian yang satu putri Cina, di mana peperangan itu nantinya akan digambarkan dalam sebuah tarian tersebut, seperti itu. Setelah menyaksikan bersama tentang tari tersebut, hendaknya kita sebagai seorang pemuda atau generasi muda wajib untuk terus menguri-uri kebudayaan Jawa dan harus tahu bagaimana sejarahnya, filosofinya, dan juga mengambil hal-hal positifnya untuk semangat kita di masa ini, mengambil pelajaran dari masa lampau. Jadi, tari Golek Menak itu kreasi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi setelah Sultan Hamengkubuwono ke-9 naik tahta, lalu kemudian pada sekitar sebelum Pang masuk ya, itu kemudian beliau punya gagasan untuk menciptakan suatu drama tari, tetapi yang berbeda dengan wayang wong. Nah, oleh karena itu kemudian beliau punya ide untuk membuat tari Golek Menak. Untuk pertama kalinya pada tahun 1943, tari Golek Menak dipentaskan di Teratak Bangsal Kencana, Keraton Yogyakarta, dalam rangka memperingati ulang tahun Sultan. Namun, setelah pementasan perdana, tari Golek Menak masih terus disempurnakan. Tari Golek Menak dicetuskan oleh almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk menggarap tari Golek Menak dari aspek gerak, iringan, cerita, dan busana yang digunakan. Kalau tari itu ada tari istana atau klasik sama tari rakyat.
Nah, tari istana atau klasik itu adalah tari yang lahir, dibentuk, dan ditarikan kebanyakan dari kalangan istana. Di sini kalau untuk putra yang lepas itu ada lawung, tugu waseso, beksan edeng. Nah, yang putri ada bedoyo dan serimpi. Kemudian geraknya otomatis ini adalah lahir dari para empu-empu tari keraton. Kalau tari rakyat itu yang menciptakan rakyat. Jadi gerak-geraknya akan kelihatan sekali, oh ini rakyat, ini istana. Jadi kalau tari klasik ya tari istana, itu adalah tari yang lahir, dibentuk, dicipta oleh orang-orang yang ada di istana. Menak itu ya tari golek menak, cuman ada cerita sendiri-sendiri. Seperti menak Cina itu perangnya Kelasworo dengan Adaninggar. Kemudian menak Kanjun itu Jayengrono menaklukkan dari kerajaan Kanjun. Kemudian ada menak, nah dari sini kemudian dipetil-petil mbak, supaya kalau beksan itu kan banyak seperti cerita itu, jadi dipetil-petil itu perangnya Kelasworo sama Adaninggar, jadi beksan golek menak Kelasworo Adaninggar. Tari golek menak itu tidak seperti tari yang lain, di sini diilhami oleh seperti gaya pencak silat. Nah, yang sangat menonjol adalah gerak-geraknya yang manifestasi dari wayang kayu, golek kayu itu yang kaku, serba kaku, itu ditarikan manusia, orang yang menonjol itu. Kebanyakan kalau sultan ada tamu, biasanya golek menak ini selalu muncul karena beksan golek menak ini dengan naik Garuda. Jadi apa ya, ciri khasnya naik Garuda. Tapi kalau di luar keraton boleh-boleh juga itu. Syarat-syarat yang jelas sudah bisa menari. Tari dasar sudah harus bisa. Dan mungkin sudah ada beberapa tari yang dia kuasai, baru kita ke menak. Satu yang menarik adalah tekniknya lain dengan tari yang sudah. Kemudian kalau menari golek menak itu merasa seperti ya kalau gagah gitu. Untuk kostumnya sendiri semua yang putri pakai kebaya bludru. Kebaya bludru jadi lengan panjang. Kalau yang prajurit otomatis pakai sama dengan tari-tari yang lain, pakai celana cindi. Terus kalau putri yang tidak berperang pakai nyamping, tetapi semua akan pakai baju bludru, kebaya bludru. Yang kakung pun pakai bludru juga. Pemain hanya dua orang, karena tari ini mengambil satu cerita perangan antara Rengganis dan Widaninggar. Yang jelas gerakan pertama tangannya nguruji semua. Tari golek menak tidak ada ukel, kalau tari yang lain itu ada ngiting. Ya, ada ukel, ini ada. Tari golek menak tidak ada, hanya ini terus. Tancep ya ini, kalau anu ya ini, jadi ya begini. Jadi kaku, kalau tancep ya ini, kalau yang tari lainnya kan begini. Kalau menak ya begini. Jadi tangannya ngeruji terus. Geraknya juga kaku. Kalau beksan tanpa burung Garuda 2 orang, kalau dengan naik Garuda jadi 4 orang. Nah, kalau mau fragmen bercerita, tergantung cerita itu tokohnya ada berapa. Kalau misalkan hanya mengambil cerita Kelas Polokromo diambil dari Kelas Moro ketemu Jayengrono, kemudian bersama Adaninggar putri Cinanya marah, ya hanya 3 orang, ya kan? Tapi kalau mau utuh
ya bisa 10, bisa 15, bisa berapa. Nah, waktu itu setelah pada tahun sekitar tahun 40-an, kemudian ya terjadi perang kemerdekaan, lalu sampai ketika Indonesia merdeka, lalu Sultan lebih banyak berkonsentrasi untuk mengurusi negara. Dia tinggalnya lebih banyak di Jakarta daripada di Jogja. Maka tarik bulat menak ini kemudian dia hanya dilestarikan di dalam keraton dan juga di lingkungan rumah tarakan sama. Kalau melestarikan, saya harus siap mengajar, melatih siapapun yang ingin belajar tari menak. Di mana-mana, di apa, untuk regenerasi ya kita harus melihat, oh ini sudah harus diregenerasi. Dan tidak semua orang itu bisa menari golek menak. Jadi misalkan dia menari bedoyo golek bagus, belum tentu menari menak bisa bagus. Ya, gendinya biasanya dimulai dengan irama satu. Irama satu itu kalau ladrang, dung dah tak dung tak dung tak dung tak dung dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak. Nah ini yang kalau sudah iramanya ketukannya begini, lihatnya sudah masuk di irama 2. Jadi nanti hubungan talinya juga menjadi berbeda. Thank you.